Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun Anda menonton video ini. Berjumpa lagi bersama saya Randy Surya di YouTube channel Mas Randy. Dan pada video kali ini ya, kita kemarin itu menggunakan truk Hino Ranger 500 yang super baru, yang paling terbaru. Dan pada saat ini kita menggunakan truk Hino lagi, tapi kita agak yang lebih lama ya, T360 Ti ya tipenya itu. Dan pada saat ini, kemarin kan kita mengantarkan peti kemas dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke perusahaan Indofood. Sekarang kita mengirimkan BBM atau bahan bakar minyak, yaitu dari PT Pertamina, yang disalurkan ke pembensin-pembensin terdekat. Seperti itu ya, pembensin-pembensin bukan yang terdekat ya, tapi yang kita tuju. Ada dua pembensin yang kita tuju, yang pertama agak dekat, yang kedua agak lumayan jauh lah ya. Dan tentunya masih di mode ugal-ugalan seperti itu ya. Bagaimana keseruannya ketika saya mengendarai truk Pertamina ugal-ugalan? Tonton video ini sampai akhir. Dan langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, ini dia ya, truk Hino yang saya maksud. Hino Pertamina yang mengangkut tangki dari Pertamina seperti itu. Waduh, sangat keren sekali ya ini, ini saya pakai lampu DRL ya. Waduh, keren ya, itu mengalir gitu. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke dalam kabin kita. Oke, kita sudah berada di dalam kabin dan sekarang langsung kita gaskan. Seperti biasa, sebelum kita gaskan, kita baca doa naik kendaraan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga perjalanan kita pada kali ini aman dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim, kita gaskan. Kita starter terlebih dahulu. Oke, mantap sekali ya, kita starter. Kita masukkan ke prosleting 1 dan langsung saja kita gaskan. Waduh, sangat keren ya ini. Kita belok ke kiri. Nah, kita belok ke kanan kok ke kiri ya. Dari luar tadi kelihatannya ke kanan ya. Oke. Ini agak lama ya Hinonya ini. Bukan yang paling baru, yang seperti yang kemarin. Ini ke kiri ya, ini benar ke kiri ya ini. Kita lihat kanan kiri terlebih dahulu, apakah ada mobil atau trafik. Aman ya, sepi sekali. Ini kita gaskan saja. Oke, mantap sekali ya ini. Oke, kita gaskan. Oh ya, kita mode ugal-ugalan ya. Kita gaskan ya. Oke, langsung saja kita gaskan. Oke, langsung digiatkan. Apa ini? V ini. Lepakanlah ya. Nah, itu dia di depan itu. Kita sudah sampai di pemberhentian pertama kita, yakni pom bensin pertama ini. Mana ini tempat ngisinya ini? Tempat pengisiannya di mana ini? Waduh, mati rek. Sangat dekat sekali ya dengan Pertamina, dengan PT-nya. Mana ini tempat pengisinya? Mana di mana tempat untuk ngisi pom bensinnya? Oh, di sana lo paling. Jadi kita polkan kiri, kita belokkan kanan pol. Ini lo paling tempat ngisinya itu. Kita parkirkan di kanan saja ya. Aman. Oke, aman. Gaskan. Kita mundurkan pelan-pelan ya. Kita mundurkan sedikit pelan-pelan.
Oke, mundur pelan-pelan. Oke. Sudah ya, cukup ya. Hop. Wis, oke. Kita matikan untuk mesinnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita bongkar terlebih dahulu. A few moments later. Oke, ceritanya ini sudah selesai ya. Langsung saja kita masuk lagi ke dalam kabin. Oke, kita lanjutkan menuju ke pemberhentian selanjutnya, yaitu pom bensin yang kedua. Oke. Kita ke kiri ya ini. Langsung saja ya kita gaskan ya. Oh benar-benar ya, benar-benar. Oke. Oke. Gaskan ya ini, cepet-cepetan ya ini, soalnya ini sudah ditunggukan sama kan sumennya sudah habis ini apa namanya persediaannya yang di sana. Waduh, kok macet di sini? Kita nggak boleh kena macet ya, kita ini seperti ambulan wis. Wis, kita gaskan. Oke, kita sasak tengah-tengah. Oke. Geser dia tidak ngaruh. Waduh. Wih, kok macet sekali ya ini apa namanya trafiknya ini. Jangan ditiru ya, sekali lagi jangan ditiru ini. Oh, ala ini loh, ada penyempitan jalan. Oke, sudah gerasak semuanya. Oke, mantap, kita lolos ya. Jangan ditiru, sekali lagi jangan ditiru. Apa sih Fafi tadi? Oh, penggarik gak konsentrasi, baik. Oke ya, aman ya. Oke. Ternyata ini dua arah guys jalurnya guys. Waduh. Maaf balik. Ternyata ini dua arah jalurnya. Saya nggak tahu. Oke, gaskan yuk. Ini kemana ini arahnya? Kanan ya. Oke, kita ke kanan. Woi, nyangkruk-nyangkruk, titik kang ngaru. Oke, selesai. Piu. Oke, nyangkruk. Full nyangkruk pokoknya. Oh, kita gaskan iki. Waduh, mantap iki. Oh, kita gaskan ya ini. Masih terus ya ini. Oke, masih terus. Gaskan ya ini, gaskan terus. Oke. Kita pakai kamera sinematik. Oh. Mentang-mentang guys, tolong. Waduh. Kita belok ke kiri ya ini. Wis, super urak ini. Awas. Oke, gabrul titik, terus, gabrul kabeh. Nah, itu dia di depan kita sudah sampai di tempat pom bensin pemberhentian kita selanjutnya. Untung kita duluan ya. Oke, ini dia kiri jalan. Waduh, bablasan guys, bablasan. Kita bablasan ya. Oke, kita. Ups.
kita gaskan. Oke, kita gaskan. Nah, ini dia. Mana ini tempat untuk ngisi pomnya ini? Oh, itu di sana. Ini ya, untuk ngisi pomnya. Oke, kita mundur pelan-pelan. Oke, kita mundur pelan-pelan. Ups. Udah ya, cukup di sini saja ya. Kita matikan mesinnya. Kita proses bongkar BBM seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin sudah lumayan panjang ya, dan juga sudah selesai pengeriman kita, dan kita selanjutnya mau kembali ke garasi seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.